ابن ابن فهر 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 ابن فهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbana laa almalana illa maalimtana. Salawat Ghazali dan saya bin Fahri. Dari sekian, sekian banyak salawat yang saya bahas, bahas di video ini, ini, di video kali ini saya akan ini, share sebuah amalan salawat yang, salawat yang sangat penting dan bermanfaat untuk semua urusan yang sedang kita jalani atau yang akan kita jalani. Dan, dan untuk dipermudahkannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melunasi semua hutang yang kita miliki Dengan sebab kita Memperbanyak membaca salawat ini Insya Allah Nah Baik eh, Di antara fadilah membaca salawat Ghazali ini Ialah Dapat menjadikan hati kita terang Tenang, tentram, dan cerdas Berikut ini Dengan cara Membacanya Sebanyak 113 kali Selama 7 hari dengan rincian mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam kita setiap harinya membaca 16 kali kecuali di hari ketujuh di hari ketujuh maka dianjurkannya kita membaca 17 kali maka jumlah atau total dari keseluruhan dari hari pertama hingga hari ketujuh semuanya berjumlah 113 kali Nah itulah cara dari membaca sholat ghazali ini Agar hati kita bisa terang, tenang, tentram dan cerdas Dan diantaranya lagi Dari fadilah membaca sholat ghazali ini Dapat dikabulkannya segala hajat Baik hajat yang besar ataupun yang kecil seperti kita memiliki hutang yang memang harus untuk kita lunasi. Nah, jika seperti itu, kita membaca sholat, sholat ini dengan cara seperti berikut. yakni dengan cara melakukan sholat di waktu jam 12 malam sebanyak 4 rakaat dijadikan dua salam. Dengan rincian, di solat yang pertama, di rokaat yang pertama setelah membaca al-fatihah, maka hendaknya membaca surat al-ikhlas atau kulhu sebanyak 10 kali dan di rokaat yang kedua pada solat yang pertama, maka setelah membaca surat al-fatihah, maka hendaknya membaca surat al-ikhlas atau kulhu sebanyak 20 kali. Kemudian salam dan kemudian bangkit lagi kita melakukan sholat yang kedua di dalam sholat yang kedua ini pada rokaat yang pertama setelah membaca al-fatihah maka hendaknya kita membaca kulhu atau surat al-ikhlas sebanyak 30 kali dan kemudian di rokaat yang kedua setelah membaca al-fatihah surat al-fatihah maka membaca surat al-ikhlas atau kulhu sebanyak 40 kali kemudian salam. Sehingga setelah kita selesai melakukan sholat, kemudian kita duduk dengan tenang sambil membaca istighfar sebanyak 100 kali. Kemudian kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Yusuf AS, beserta Syekh Abdul Qadir Jilani Setelah itu, Kemudian kita membaca sholawat ini sebanyak 77 kali. Insya Allah, hajat pun akan segera terkabul, akan segera terlaksana. Nah, berikut ini adalah teks dari sholawat Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك وتخلد بخلودك ولا غاية لها دون مرضاتك ولا جزاء لقائلها ومصليها غير جنتك والنذر إلى وجهك الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك وتخلد بخلودك ولا غاية لها دون مرضاتك ولا جزاء غير جنتك إلى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ. yang artinya ya Allah limpahkanlah salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat atau rahmat yang kekal dan terus menerus yang kekal karena kekalmu dan yang tetap karena ketetapanmu dan yang langgeng karena kelanggenganmu tak ada ujung baginya tanpa keriduanmu tidak ada balasan bagi pembacanya dan yang meminta rahmat selain surgamu dan melihat wajahmu yang mulia. Itulah barusan teks dari Salawat Ghazali berikut artinya. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Sebelum kita akhiri, mari kita ulangi lagi bacaan dari Salawat Ghazali agar kita makin lancar dalam membacanya dan mempermudah untuk kita dalam menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه دائمه مستمره تدوم بدوامك وتبقى ببقائك وتخلد بخلودك ولا غايه لها DUNA MARBATIKA WALA JAZA'A لقائلها WAMUSALLIHA WAIRU JANNATIKA WANNAZRU ILA WAJHIKAL KERIMI Nah Kiranya cukup sampai di sini Kurang lebihnya mohon maaf Semoga bermanfaat. Jangan lupa baca dan amalkan. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.